Billy Syahputra boyong mantan kekasih ke popularitas tinggi jika kencan dengannya, bukan karena pacaran. Itu arogan. Kayaknya dia merasa semua cewek yang deket pasti beruntung soalnya jadi semakin terkenal kalau jadi pacar Billy Syahputra. Fitnah. Itu fakta, bukan ya? Aktor Billy Syahputra dicap netizen memboyong mantan kekasih ke popularitas tinggi jika kencan dengannya. Namun Billy Syahputra justru menyanggah hal itu. Menurut Billy Syahputra, jika ada cewek dekat dengannya kemudian jadi terkenal, dia juga terkenal, itu sama-sama dapat rezeki. Jadi menurut Billy Syahputra bukan karena pacaran. Billy Syahputra tuh sombong ya, karena dia ngerasa setiap cewek yang dekat sama dia pasti terkenal. Dan bilang saya sombong siapa? Ya ini kalimatnya, kalau dengar kalimat itu kamu jawabnya apa? Enggak, biasa aja. Mungkin kalau misalkan wanita yang dekat sama Billy, terus wanitanya dikenal baik orang, dan akhirnya Billy juga dikenal baik orang, berarti kan sama-sama kita membawa rezeki satu sama lainnya. Mungkin kalau misalkan wanita yang dekat sama Billy, terus wanitanya dikenal banyak orang, dan akhirnya Billy juga dikenal banyak orang, berarti kan sama-sama kita membawa rezeki satu sama lainnya. Kita mempunyai masing-masing fansnya gitu, yeah. Fansnya masing-masingnya. Ya pasti dari fans kita masing-masing kan pasti membela idolanya masing-masing. Itu tergantung dari mata netizen aja gitu. Tapi kata Billy Syahputra, seperti yang dikutip suaramerdeka.com dari pikiranrakyat.com, Minggu 29 Agustus 2021. Selain itu, Billy Syahputra juga dicap sebagai aktor yang sombong oleh netizen. Menanggapi hal itu, Billy Syahputra balik bertanya, apa yang mau disombongin dari dirinya? Billy Syahputra mengaku tidak ada niat sombong dengan orang lain. Selain itu, Billy Syahputra ingin bersikap cuek terhadap tudingan negatif netizen, seperti yang menyebut dirinya sombong.